Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya ingin tunjukkan cara untuk menulis khat Diwani Jali, menulis dengan kaedah yang tepat, dengan kaedah yang betul. Dan gaya yang saya ingin tuliskan ini adalah daripada gaya seorang penulis daripada Turki, okay, yang bernama Mustafa Halim, yang mana beliau merupakan antara salah seorang penulis yang terkenal dalam seni khat Diwani Jali. Okay, sebelum kita menulis, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu membuat satu garisan, okay, membuat kita dengan pensel supaya garisan ini menjadi guide kita untuk menulis sesuatu huruf tersebut. Okay, untuk huruf alif, yang perlu kita tahu adalah bentuk itu dahulu, okay? Dan huruf alif mempunyai garisan, mempunyai tiang, garis tegak dan garis melengkung, okay? Langkah yang pertama untuk menulis huruf alif, kita perlu serungkan sedikit mata pen supaya kita mendapat shape yang betul, okay? Saya tunjuk contoh keserungan mata pen, okay. Dan kalau kita tak serungkan mata pen, dia akan jadi tebal, okay. Dan ini bentuk yang betul dan ini bentuk yang kurang betul, okay. Untuk langkah pertamanya, serungkan sedikit mata pen daripada atas, kita turun ke bawah, turun ke bawah dan sedikit melengkung. Kemudian kita buat langkah yang kedua untuk ubah ekor. Kita ambil atas sikit daripada tempat yang kita berhenti tadi. Kemudian kita pusing mata pen, dan untuk membentuk ekor dia, ekor huruf alif, kita boleh buat dengan kaedah ada dua cara. Sama ada kita nak terus tarik menjadi ekor huruf alif ataupun kita boleh lukis untuk bahagian tersebut. Okey, yang ni saya tunjuk cara yang mudah untuk membentuk ekor huruf alif. Dan pada bahagian bawah ni kita boleh lukis ataupun touch up kat bawah ni. Okey. Saya ulang langkah yang pertama untuk membuat huruf alif. Terserungkan sedikit kecondongan mata pen. Kemudian daripada atas turun ke bawah, dan kita ada dua pilihan, sama ada kita nak berhenti di sini ataupun terus membuat ekor huruf alif. Dan yang bagusnya kita berhenti dulu di sini. Kemudian turun ke bawah dan melengkung. Okey, ini step yang pertama dan ini yang kedua. Okey, kemudian ada satu lagi bahagian pada huruf alif, iaitu kepala ataupun tarwish huruf alif. Dan tarwish ni berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Okey, dan turun bawah ni, dan kita tarik kiri. Okey, ini adalah tarwish untuk huruf alif dan bentuk dia macam ni. Kemudian kita boleh letak titik kaedah ukuran dia. Untuk tiang huruf alif ni, kita ada 1, 2, 3 dan 4. Okey. Untuk bentuk huruf alif ni, sama ada kita nak boleh dipanjangkan dan dipendekkan sedikit, dan jangan terlalu pendek. Dan ekornya, ekor huruf alif tersebut kita boleh panjangkan
dan boleh juga dipendekkan. Okey, sama ada kita nak turun lagi ke bawah atau kita nak pendekkan di sini, bergantung kepada susunan yang kita nak buat. Tapi asasnya untuk huruf alif macam ni. Okey, dan ekornya saya letak titik kaedah 1 2 3 3.5 titik. Okey, ukuran titik ni, ukuran titik ni sangat penting bagi setiap huruf untuk menjadikan bentuk tu bentuk yang ideal, yang tak kaku, kita nampak. Okey, dan tarawis ni dia ada ukuran dia. Okey, ukurannya ini daripada kepala ni 1 titik. Okey, bahagian pertengahan ni 1.5 titik, dan bahagian yang ketiga 2 titik. Okey, ini bentuk huruf alif. Okey, kalau kita tengok kat sini, lengkungan ekor huruf alif seakan-akan membentuk satu bulatan. Kita boleh imaginkan bentuk bulatan tersebut semasa kita membuat ekor huruf alif. Ini lagi mudah untuk kita membuat ekor huruf alif ini.